secara ini adalah Oke, selamat sore rekan-rekan Subang Lawas. Selamat datang di channel Subang Lawas. Jangan lupa untuk subscribe, like, and share video-video Subang Lawas. Dan tentunya tekan tombol lonceng untuk mendapat updatean dari video-video kami. Jadi Subang itu awalnya itu merupakan tanah partikelir. Tanah partikelir dua persil tanah yang memang dibeli oleh para tuan tanah. Di antaranya dua persil itu adalah persil Pamanukan dan persil Ciasem. Akhirnya para tuan tanah membuat
perusahaan dan dinamakan Pemanukan NC Asam Lenden. Nah, ibu kota dari Pemanukan NC Asam Lenden ini dulunya berada di Tenger Agung. Tenger Agung ini berada di Kecamatan Segeleherang. Kalau sekarang ini berada di dalam Kecamatan Segeleherang. Dulunya masuk dalam Kademangan Segeleherang. Nah, para tuan tanah ini memusatkan pemerintahannya, memusatkan perdagangannya di Tenger Agung ini, yaitu di daerah Selatan Subang. Nah, ini peninggalan, salah satu peninggalan yang tersisa dari ibu kota Pemanukan NC Asam Lenden, atau sekarang Pemanukan dan NC Asam Lenden ini menjadi Kabupaten Subang. Ini salah satu peninggalannya, dan di sini merupakan monumen atau pusara dari Maria Elizabeth. Yaitu Maria Elizabeth ini adalah istri dari Johannes Theodorus Hopland. Johannes Theodorus Hopland ini adalah salah satu administrator yang memang mengurusi Kademangan Segeleherang dan Kademangan Batu Sirap, atau sekarang yang menjadi Kecamatan Cisalak dan Segeleherang. Nah, dulu tuan tanah ini bernama dua adik kakak yang bernama Thomas Benjamin Hopland dan Peter William Hopland. Nah, ketika itu dua bersaudara ini, tuan tanah Subang ini memusatkan ibu kotanya atau memusatkan pemerintahannya di Segeleherang ini, di Tenggar Agung ini. Nah, ketika ibu kota Pemanukan NC Asam Lenden pindah ke kota Subang, Hopland mengutus atau menetapkan bahwa anaknya yang bernama Johannes Theodorus Hopland untuk memimpin di dua kademangan ini, antaranya Kademangan Segeleherang dan Kademangan Batu Sirap. Nah, pusara ini adalah pusara dari istrinya Johannes Theodorus Hopland, atau pusara dari istrinya anak Hopland yang mengurus di wilayah selatan Subang. Juga bukan hanya Maria Elizabeth, istri dari J.T. Hopland, tetapi ada juga anaknya yang bernama Francis Theodore Hopland, yaitu cucunya P.W. Hopland, juga dikuburkan di sini. Nah, dulunya ini di sekitar ini, di atasnya ini ada patung dari Maria Elizabeth dan anaknya yang baru 4 bulan meninggal itu. Dulu di sini ada patungnya, patung Maria Elizabeth dan anaknya. Cuman karena memang saya tidak tahu apakah patungnya ini sama dengan patung Hopland yang terbuat dari perunggu, tapi menurut cerita masyarakat sekitar, patung-patung yang berada di sini itu dicuri oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, di sini ada beberapa makam juga yang memang tampaknya sudah tidak terurus, dan sayang sekali memang kondisinya sangat tidak terawat. Padahal dulunya tempat ini merupakan awal pertama ibu kota Kabupaten Subang. Nah, dulunya kan Kabupaten Subang ini bernama Pemanukan NC Asam Lenden, terus berganti menjadi Karawang Timur, kemudian menjadi Kabupaten Purwakarta yang ibu kota di Kota Subang, dan di tahun 68 Kabupaten Subang secara resmi menjadi sebuah kabupaten. Nah, Kabupaten Subang ini terdiri dari dua tanah persil itu tadi, yaitu tanah Pamanukan dan Ciasem digabungkan.
menjadi tanah partikelir Pamanukan and Jasem Leden. Di kemudian hari di tahun 68 itu dua persil tanah ini menjadi sebuah kabupaten yang bernama Kabupaten Subang. Rekan-rekan Subang Lawas, di sini saya akan menjelaskan siapa yang monumen ini dibuat untuk siapa. Di antaranya adalah untuk menghormati istrinya dari Johannes Cederus Hopland atau JT Hopland, yaitu kepala administrator di sini di Segala Herang, di Kademangan Segala Herang dan kota Pamanukan Jasem Leden, Tengger Agung. Di sini monumen ini dibuat untuk Maria Elizabeth Panlawich dan Panpap yang lahir 23 Mei 1842 dan meninggal pada 17 November 1871. Kemudian di sini juga ada anak dari JT Hopland dan Maria Elizabeth, yaitu Francis Theodore Hopland yang lahir di tanggal 29 Mei 1860 dan meninggal di tanggal 29 Agustus tahun 1860. Jadi Francis Theodore Hopland ini beberapa bulan, mungkin usianya beberapa bulan, Mei, Juni, Juli, Agustus, 4 bulan sudah meninggal. Jadi usianya Francis Theodore Hopland ini cucu dari PW Hopland dan anak dari JT Hopland ini meninggal di usia 4 bulan.